Halo, good evening. Selamat malam buat mahasiswa reading 1. Cek, cek, cek. Kedengaran suaranya dengan jelas, mbak-mbak sekalian. Halo. Ini pasti suaranya si Mbak Anora. What are you doing? Oke, berarti cek soundnya sudah tidak ada masalah, no problem, karena you can hear me, so do I. Yep, oke, thank you Mbak Desti, Mbak Tian, berarti dengar ya. Oke, gimana? Kabar selama satu minggu ini ada sesuatu yang wow? Atau semuanya memang wow? Oke, I hope everything's run well, semuanya baik-baik, lancar, sehat-sehat gitu. Well, right, ini adalah makeup punya kelas kita, kelas tambahan, extra atau additional. Jadi ini kalau diurutin sudah ada 9 kali beserta dengan malam ini. Jadi karena ini extra, jadi kita hanya berkisar dari 1 sampai 1 setengah jam gitu. Alright, kemarin minggu lalu kita sudah bahas soal. Jadi malam ini adalah pembahasan soal yang kedua. Tetap sama seperti biasa, kemarin kan requestnya yang agak-agak mirip dengan ujian. Jadi ini sudah cek ke teman-teman yang panitia atau yang bapel begitu. Mereka bilang sih itu semua kan dari pusat. Jadi memang sama sekali tidak ada seperti kisi-kisi atau outline gitu. Jadi kita review aja apa yang telah kita pelajarin, karena mereka info sih biasanya apa yang sudah dipelajarin gitu. Oke, sudah di-download kan yang tadi yang Miss upload untuk file Microsoft Word-nya, karena kan tetap saya tampilin di slide. Tapi berhubung kalau misalnya tidak terlalu jelas, jadi bisa lihat aja di versi Word-nya gitu, yang di Microsoft Word biar lebih jelas. Ini sudah ada 8 ya, beserta dengan saya 9, sudah ada 8 mahasiswa yang hadir. Tadi sudah ada beberapa yang info gak bisa hadir gitu, that's okay. Karena nanti untuk yang terakhir ini, karena sampai yang minggu lalu juga Miss belum upload untuk YouTube-nya. Untuk persiapan ujian nanti silahkan didengar sesuai dengan modul berapa gitu. Jadi silahkan diulang-ulang lagi pelajarannya biar makin mantap atau well prepared. Oke, buat teman-teman yang belum, oh ya, sepertinya sudah komplit ya. Sudah ada 10. Oke, sebelumnya, sebelum kita mulai untuk pembahasan soal, review lagi gitu. Ada yang sudah baca modulnya enggak? Kemudian you found something that make you confused or you don't understand about a topic, certain topic, you can ask. Kan kemarin Miss bilang silakan dibaca-baca modul, kemudian dicek. Oke, silakan Mbak Napia dicek apakah ada yang kurang dimengerti, jadi boleh ditanyakan sekarang gitu, ada atau tidak. Waduh, barusan error ya. Ini sudah lancar semuanya. Berarti dari tadi Miss ngomong-ngomong sendiri dong ya. Pantesan gak ada feedbacknya. Ternyata ada yang masih error, ada yang masih mungkin re-login. Oke, ada yang masih on the way ya. Masih late, oke Mbak Yayu. Jadi kita tunggu dulu deh sekitar 5 menitan biar semuanya ready.
Alright, are you guys ready with your device? Semuanya sudah oke, nggak ada lagi technical problem. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa mulai. Okay. Jadi tadi Miss ulang, lagi bahas apa? Belum ada bahas apa-apa, Mbak. Mbak ini belum ada bahas, kita baru mulai. Jadi tadi Miss sampaikan malam ini adalah the last meeting for our online class. Jadi ini adalah extra class. Jadi kita hanya nanti pembahasan soalnya sekitar 1 sampai 1 setengah jam saja begitu. Karena sesuai list adalah 8 pertemuan. Jadi ini adalah tambahan. Jadi tidak terlalu strict ya mau berapa lama begitu. Okay. Tapi berhubung Miss besok ada kegiatan, jadi kemungkinan tidak bisa sampai jam 12 gitu, Mbak. Jadi mungkin maksimal 1 sampai 1 setengah jam. Jadi kita maksimalkan, yes, kita maksimalkan waktu yang ini. Tapi kalau misalnya next time, misalnya untuk besok dan seterusnya sebelum ujian, ada yang dirasa kurang mengerti atau pas bahas soal ada yang tidak dimengerti, begitu boleh ditanyakan. Jadi bukan berarti karena habis online udah selesai gitu langsung putus hubungan. Bukan seperti itu. Gitu. Maksudnya pembahasan soal gitu ya, baru dikerjain sendiri dulu gitu, Mbak, atau gimana? Ini untuk yang nextnya atau yang sekarang? Oke. Bisa-bisa ntar Miss usahain untuk cari-cari soal reading yang bisa bahas juga gitu ya. Oke. Baik, akan saya pertimbangkan. Terima kasih. Usul yang baik ya. Jadi bisa latihan, makin banyak latihan, makin terbiasa, makin tahu soal itu bagaimana menyelesaikannya gitu. Okay, nanti Miss coba tanyakan dulu kalau misalnya ada segera Miss info. Baik, untuk pembahasan soal yang kedua di malam ini, sebelumnya kita mau tanyakan dulu. Kemarin kan Miss sudah info, silakan dibaca modul. Bila ada menemukan kesulitan atau ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ada atau tidak ya? Modul 8 langsung. Aduh, gak sempet ya. Atau bukan maksudnya baca semuanya, Mbak, tapi maksudnya mungkin kemarin pas waktu kita belajar online ada yang mungkin ketinggalan atau gak sempet gitu. Okay, gak masalah, gak mungkin dipaksain kalau memang gak ada ya. Okay. Untuk malam ini, Miss sudah ada persiapkan beberapa soal juga untuk kita latihan. Okay, here we go. Okay, silakan dilihat untuk teks 1. Okay, sudah selesaikah downloadannya? Sudah ya. Ya, ini adalah teks 1 untuk warming up, pemanasan kita. Coba latihan baca dulu untuk sekedar melatih pronunciation dan juga untuk memperbaiki jika ada kata-kata yang mungkin masih salah begitu pembacara bacanya. Oke, silahkan volunteer siapa yang merasa bersedia untuk sebagai pembaca awal, the first reader for tonight. Ditunjuk. Ditunjuk begitu ya. Tapi kalau misalnya lebih suka siapa yang volunteer, berarti kan maksudnya yang pengen belajar gitu. Enggak, ya jangan malu-malu, jangan ragu-ragu gitu. Oke, silakan. Bagus, Mbak Nurjana.
Iya, makanya kita belajar. Kalau udah pinter mah udah jadi menteri, Mbak. Ayo, silakan. Ini Euro. Bacanya lambat ya. Biar Miss juga bisa cek. Oke, stop. Sekarang Miss mau tanya, kenapa itu kan men ya, maksudnya cowok kan? Kenapa dia pakai kata bantunya don't, bukannya biasanya doesn't? Kan dia she he it, artinya orang ketiga tunggal. Kalau misalnya ada pelajaran structure-nya kan masih ingat kan? Kalau dia orang ketiga tunggal berarti tambah does. She doesn't come, she doesn't eat, misalnya kayak gitu. Jadi ini kenapa pakai don't ya? Kalau laki-laki Eropa gimana, Mbak? Terus kalau laki-laki Amerika? Banyak apanya? Jadi kalau misalnya Europe-nya nggak ada, tapi tetap dia pakai don't, kenapa? Misalnya, men don't usually wear skirts. Kalau Europe-nya nggak ada, gimana dong? Oke. Jawabannya adalah tadi sedikit mengena, ada hubungannya dengan banyak laki-laki. Jadi bedain yes, man dengan men. Jadi kan ada yang dia tunggal, artinya cuma satu pria, satu laki-laki. Ada yang lebih dari satu. Gitu. Jadi kalau dia tadi man, M-A-N, berarti dia harus pakai doesn't. Man doesn't usually wear skirts. Tapi kalau dia lebih dari satu orang pria, satu orang laki-laki, jadi men. Kalau dia ada, kalau dia cuma satu satu perempuan berarti woman kan, makanya ada pretty woman. Itu lagunya. Kalau dia lebih dari satu wanita kan bacanya jadi women. Women, ini yang barusan Miss ketik itu bacanya women. Iya, more than one girl, more than one woman. Gitu. Jadi di sini benar ya, memang karena dia lebih dari satu laki-laki kan dia jadi they. Jadi orangnya bukan lagi ketiga tunggal, makanya dia pakai don't. Men don't usually wear skirts. Oke, lanjut Mbak Nurjana. But national, nay, nay, national. Skirt, skirt. Kilt. Sorry Mbak, katanya suaranya kedengeran. Coba dibuat volume 100. Padahal di saya kedengeran kok. Coba kalau misalnya Mbak Desti di refresh atau volumenya yang di laptop yang digedein Mbak. Karena di saya sih oke ya, maksudnya nggak terlalu pelan gitu. Mungkin coba di volumenya Mbak dikencengin. Oke. Iya, makanya mungkin masih minimum begitu. Oke, silakan dilanjut. Proud, proud, proud. Bukan Omba, pra. Yes. Country. Oke, okay, thank you. Next, please. Biar semua kebagian. Yes, please, Miss Dewi. That's why.
Dances, S, ya, dances, jangan dihilangin S-nya ya, Mbak. Old style dances and on national holidays. Holidays, okay. Used to wear. Okay, terus. Gimana bacanya? Yes. 30 shirt yes cloth factories. Skirt. The kill. Okay, thank you. Next, please, yang lain. Yes, silakan Mbak Tian. $1,700. Wanted. Yes. $1,000. Okay, thank you. Well, kita sudah selesai baca teks satu. Kira-kira ini tentang apa? Iya, benar. Kostum yang dinamakan The Killed, iya. Jadi kalau misalnya kita pernah dengar, bukan dengar ya, pernah lihat soldiers ataupun orang-orang yang di Europe itu mereka kayak pakai rok. Pernah pernah lihat nggak ya? Iya pernah. Jadi asal iya di TV ya. Jadi asal muasal atau misalnya kalau pernah nonton Mr. Bean. Mr. Bean ada di salah satu episodenya itu ada tentaranya Europe begitu, jadi mereka menggunakan skirt ya, kayak rok begitu, mereka namakan itu kilt. Jadi ini adalah sejarah kenapa mereka tetap mempertahankan kostum yang dinamakan dengan kilt itu begitu. Biar mereka tersebut awalnya dulu biar mereka tampak beda dengan yang dari Inggris. Oke, jadi tadi sampai keterangan di mana tentang the kilt itu. Jadi itu adalah asal muasalnya. Oke, jadi secara umum kita sudah mengerti itu teksnya tentang apa. Oke, kita melihat ke soal 1, 2, dan 3.
Oke, kalau ini gampang ya. Kalau misalnya kita sudah mengerti, coba kita bekerjakan bersama dulu. A kilt is, jadi kilt itu apa? Yes, very good. Tapi antara A, B, C, D itu dari pilihannya mana yang lebih? Nggak ada. Coba move ke slide 3. Bisa manual nggak? Soalnya Miss udah di slide 3. Nggak bisa. Oke. Bentar ya, coba Miss download ulang. Yes, halo, ini sudah? Oke, akhirnya ya perlu berjuang untuk mendapatkan slide ini. Ya, ini ada tiga pertanyaan yang berkaitan dengan teks pertama. Kalau baca secara cepat untuk pertanyaan-pertanyaannya, coba nomor satu ini jawabannya apa? Saya langsung jawab. Oke, saya tunjuk Mbak Desti. Ya. Oke, artinya apa? Artinya apa, Mbak? Jadi itu perasaan aja. Deh itu. Nggak sama dong. Yang D. Oke, a kind of skirt. Jadi skirt itu artinya adalah rok. Kalau shirt itu kemeja. Jadi iya, jadi kalau t-shirt apa? Pernah dengar kan istilah t-shirt? Bagus. Benar, t-shirt itu kaos, kalau shirt itu kemeja, kalau skirt itu rok. Jadi dibedain. Alright, number two, Mbak Nora? Yes, your turn. Dibaca soalnya, kemudian dijawab, Mbak. Good, jadi adalah dibuatnya itu. Oops, sorry. Are you checking your answer? Apakah British Army atau Scottish Family? Ada teksnya kan ya. Ini jawabannya beneran cepet-cepetan nih. Okay, good. Jadi benar. Jadi kadang kan seperti yang kemarin Miss bilang, jangan terkecoh dengan yang namanya distractor. Jadi kan di teks tadi kan ada yang sebutin Scottish kan, artinya Skotlandia gitu. Miss cuma mengingatkan nanti untuk ujian bakalan ada yang mirip-mirip, tapi pastikan lagi balik ke teks. Jadi di sini kalau misalnya yang nomor 2 yang bagian A dengan C, A dengan C pasti udah nggak ada hubungannya. Jadi langsung aja di cross. Jadi fokuskan di antara B dengan D. Kemudian balik lagi ke tes ke teks. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Gitu untuk trik menjawab soal. Oke, the third. Jawabannya British Army. Miss tadi hanya mengingatkan, kan ada Scottish itu, Scottish, Scotland, Scotland, begitu. Oke, number three. Ya. National feeling, ya.
Jadi mereka itu menggunakan kills itu biasanya karena rangsa kebangsaannya bagus. Ini berarti gampang ya, tidak ada masalah kalau di soal ini karena dia beneran ada tersurat di teks gitu. Kalau misalnya tidak ada yang tersurat, biasanya itu kita tentang apa ngomongnya? Kalau misalnya dia tidak kita temukan di paragraf begitu, tidak ada tertulis, dia itu tersurat. Itu berarti pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan main idea. Nanti akan ada contoh soalnya. Oke, sekarang teks kedua. Ya, untuk teks kedua ini, Miss yang akan baca. Setelah itu, silakan diperhatikan benar-benar. Setelah itu nanti Miss pilihkan beberapa kata-kata dan Miss tunjuk. Silakan disebutkan dengan benar begitu. Jadi harap diperhatikan. Oke ya. Laura Ingalls Wilder. Jadi ini nama about the author. Laura Ingalls Wilder is the author of The Little House Books. She started writing The Little House Books on February 7, 1897. In her Little House Books, there was a girl called Laura Ingalls. She was really writing about her own childhood. Her Little House Books are real stories. Laura was 15 when she started teaching. 3 years later, she married Almanzo James Wilder. The next year, in the middle of the night, in a blizzard, on December 5th, 1886, their only child, Rose, was born. Rose Wilder Lane was also a world-famous journalist and author long before the Little House books were even written. Rose had to goad her mother into writing the Little House books. It took Rose many years of goading, but she got her mother to start writing. The first book was published in 1932 when Laura was 65 years old. Okay, now I want you to pronounce this word. Sebutin nama, kemudian disebutin pronunciation-nya yang benar ya. Okay. How to pronounce it? Okay, good. Started. This is for Mbak Nurjana. Hello, Mbak Nurjana, are you there? What? Gimana, gimana? Sekali lagi bacanya. Stories, okay. Mbak Muntri. Halo Mbak Muntrik, are you there? Tidak ada? Mbak Yayu? Oh ada ya. Yes, Mbak Muntrik, ini bacanya apa? Salah. Childhood, iya benar. Oke, next. This is for Mbak Yayu. How to read that? Yeah, how to read the word? Yang barusan Miss ketik. Okay, Mbak Muntrik. How? Journalist. Coba diulang, Mbak. Journalist.
Iya, jadi T-nya itu T soundnya itu di belakang tetap ada. Kalau di Indonesia kan dia bahasa serapan, jadi langsung dibuat jurnalis. Kalau di bahasa Inggris itu journalist, jadi dia tetap ada T soundnya. Oke, satu lagi. This is for Mbak Ratna. Coba diulang, kira-kira yang benar gimana, Mbak? Gimana? Aduh, suaranya putus-putus. ID-nya itu tidak dibaca. Yang jadi dibacanya itu jadi kayak published. Diulang? Iya, published. Iya, D-nya itu huruf belakangnya harus ada, jadi bukan publish gitu loh. Orang nggak ngerti kalau kita ngomong publish. Jadi published, artinya dipublikasikan. Published. Oke. Oke, sekilas ini berarti tentang apa? Bagus, tentang adanya penerbitan buku yang berjudul Little House. Iya, jadi diceritakan si Laura Ingalls Wilder ini menyelesaikan buku Little House-nya itu pada saat dia berusia berapa tahun? 65. 65 tahun gitu. Okay, let's move to the text. Ya, ini ada 6 pertanyaan. Jadi, kalau yang tadi ada pilihan, sekarang ini kita cari metode soal yang lain. Ini adalah salah satu lagi bentuk soal writing yang berupa essay. Jadi, walaupun nanti misalnya ujiannya bukan essay, tapi kita latihan. Kalau misalnya ada pilihan kan gampang. Kalau yang begini, kira-kira kita bisa tidak jawabnya. Ini bebas mau pilih yang mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ya yes, silahkan kalau misalnya mau dijawab. Dan ingat untuk setiap partisipasi Miss pasti pertimbangkan untuk nilainya. Jadi sekalian belajar dapat nilai juga gitu. Oke. Ya, Mbak Yeni juga sudah ada jawab itu ya. The other. Oke, gimana dengan yang lain? Setuju itu adalah jawabannya the other. Kerjaannya si Laura. Yang nomor satu, tadi kan disebutin adalah dia the other. Benar atau tidak? Oke, bagus. Dia adalah seorang pengarang buku. Number two, who wants to do number two? Oke. Ini kayaknya harus paper scissors stone dulu ya. Who wants to be the first? Aduh, tadi sama-sama maju, sekarang sama-sama gak ada. Siapa yang mau dulu yang nomor dua? Oke, ya silakan. When did? Okay, good. Benar, Mbak Montrik juga sudah jawab. Very good. In 19, sorry, in 1867. Itu adalah tahunnya dan February 7, 7 Februari. Okay, the third one.
Yes. Oke, bagus. Langsung ada jawabannya. Sekarang, Miss coba buatkan yang ini. Itu kan model pertanyaannya kan, whom is she married with? Dengan siapa dia menikah? Jadi kalau Miss mau bilang, dengan siapa saya menikah, gimana strukturnya? Langsung Miss biar sekalian belajar. Jadi ini kan pertanyaannya basic ya. Iya, saya dengan siapa saya menikah? Kalau ini kan whom is she married with? Jadi kalau itu kan nantinya dengan siapa dia menikah. Kalau misalnya Miss mau bilang dengan siapa saya menikah, jadi gimana strukturnya? Whom? Hey, to be-nya dulu. To be-nya dulu kan is-nya. Yes. Married with, bener. Dengan siapa kita menikah? Ya, gimana? Kan tadi I kan. Sekarang kalau kita, to be-nya whom? Kok to be-nya kita M? Astaga. Nanti nanti Miss kasih tahu nih sama Mr. Dev ya. Tahu gak? Nanti bilang kita itu to be-nya M. Berarti jadi whom are we married with? Iya. Siapa yang akan dengan siapa? Aduh, siapa sih itu nama artis Indo? Dengan siapa Syahrini menikah? Bagus, berarti sudah mengerti untuk strukturnya. Oke, number four. Oke, Mbak Desti, aduh gampang banget nih soalnya. Bagus. Rose, number five. Yes, who wants to do number five? Ya, silakan Bayu. Bagus, her. Her about her childhood. Jadi her ini siapa maksudnya Mbak Ayu? Bagus, si Laura. Bukan si Rose kan? Bukan. Oke, number six, the last number. Oh, ini gampang banget udah kita jawab tadi ya. 65. Oke. Jadi yang mau Miss jelasin untuk tekstual esai seperti ini biasanya adalah tersurat jawabannya. Jadi kita lihat tinggal di teks, kita mengerti jawab pertanyaannya apa, kemudian kita langsung cek di teks begitu. Kalau ini masih kategori yang tidak terlalu susah untuk soal esai. Kita lihat lagi text type yang lainnya. Tipe soal yang lain ini ada teks 3. Oke, yang berasa belum baca silahkan. Ya, emang belum baca ya, Mbak? Oke, iya, silahkan yang merasa belum baca. Iya, silahkan Mbak Yeni. Sorry, sorry, judulnya tadi Mbak, sorry, Miss kurang dengar. Perhatikan kalau dia de itu artikel kan, kalau artikel diikuti dengan yang vokal, jadi bacanya bagus. The ideal secretary and her lucky boss. Good. Yes. Lives, bedakan lives dengan life. Bedanya apa? Ayo, sebelumnya siapa yang bisa buat contoh soal, contoh soal, contoh kalimat yang bisa bedain life dengan live? Benar. Boleh.
Ya, silakan Mbak Dian. Aduh, ini curhat kayaknya ya. Oke, bagus, very good, Mbak Napiatun. Good, but you have to add S. She lives in Bandung, karena dia sudah orang ketiga tunggal. Mbak Ayu, I live in Taiwan. My life is so wonderful, very good. Ya, jadi sudah bisa bedakan. Jadi yang mana yang noun, yang mana yang verb? Noun itu kata benda, verb itu kata kerja. Yang mana? Ayo. Hati-hati, yang mana ini? Dari kalimatnya kan bisa dilihat yang mana yang kata benda, yang mana yang kata kerja. Coba satu-satu, Mbak Napia, pendapatnya gimana? Oke, itu pendapat Mbak Napia. Yang lain, siapa lagi yang mau memberikan? Setuju atau gimana? Oke, yes. Jadi, perhatikan. Kalau disebut misalnya, kalau ada kata possessive pronoun, kalau misalnya nanti belajar structure ada disebut istilah ini sebentar ya. Possessive pronoun ini adalah kata keterangan kepunyaan. Jadi misalnya ada kata my, ada his, iya ada their. Jadi kalau ada kata possessive pronoun ditambah dengan yang diikutinya itu harus kata benda. Misalnya my book. Buku saya. Jadi buku itu adalah noun. Gitu. His car, mobil dia. Jadi mobil itu adalah noun. Gak mungkin kita bilang my apa ya misalnya my sing. Gak mungkin karena sing itu kata kerja. Yang ada my song, lagu saya. Gitu. Jadi kalau di sini yang mana yang ditambah pronoun? Possessive pronoun life atau live. My life, benar. Kehidupan saya, kecantikan saya itu semua adalah noun. My beauty, gitu. Nggak ada kita bilang my beautiful, tidak ada. Yang ada I am beautiful, gitu. Sementara kalau kata kerja setelah subjek dia langsung ditambah kata kerja. Itu I work, I write, she watch, she runs. Gitu. Jadi di sini yang mana yang kata kerja, subjek langsung kata kerja. Aduh, mungkin Mbak maksudnya benar tapi salah pengucapannya. Live. Live. Iya, where do you live? Itu aja diingat biar nggak salah. Kita nggak pernah bilang where do you live? Where do you live? Kamu tinggal di mana sih? Gitu. Yang satunya kalau dengar-dengar gini biar Miss kasih tahu cara strategi jitu mengingat. Where do you live? Itu membedakan berarti kamu di mana tinggal. Itu adalah verb. Kalau mau yang satunya baca ingat aja Westlife. Kan ada kan grup band Westlife kan? Artinya yang live itu bacanya kan live. Ya makanya Miss bilang mungkin maksudnya bener tapi bacanya salah gitu. Jadi yang diingat itu aja. Kalau dia yang kata kerja yang live, where do you live? I live in gitu. Sementara kalau yang dia kata benda life, west life, kehidupan barat, Asian life, kehidupan di Asia. Oke, okay.
Aduh, sampai mana tadi ya? Weekend in Paris kali ya. Okay, lanjut Mbak Dian sampai yang ini. Miss Maggie works. Eh, Mbak Dian atau siapa tadi ya? Mbak Yeni. Ya, Miss Maggie works in Hello. Baru sampai mana? Oh, okay. Kaget ya Mbak Dian ya. Iya, udah langsung bisa baca ya. Full lips, oke. Okay. Languages. Oke, okay, good. Anyway, tahu tidak WPM itu kepanjangannya apa? Stands for what? Yang di mana? Ini ada hubungannya dengan ini kan katanya kecepatan mengetiknya si Mary. Dia kan sekretaris, jadi kecepatan mengetiknya itu adalah sekian WPM. Jadi itu word per minute. Yes. Berapa kata per menit gitu. Jadi dia bisa ketik ya WPM. Jadi dia bisa ketik 140 kata per menit. Ada yang bisa nggak segitu atau lebih? Satu menit loh 140 kata, Mbak. Berarti beneran 11 jari ya, telunjuk doang maksudnya. 11 jari. Oke, kita lihat untuk teksnya. Ya, sekarang masih ingat pelajaran kita kemarin adalah tentang sinonim. Carilah persamaan kata berikut dengan mencarinya dalam teks. Oke, silahkan 1 sampai 6 dijawab dari chat. Kemudian dikirim ke Miss. Maksudnya dari sini, dari bar chat aja. Tapi dijawab lengkap dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru di send. Mencari sinonim. Kan sudah belajar ya kemarin. Jangan satu-satu ya, Mbak, dilengkapin dulu 1 sampai 6 jawabannya baru desain. Ke ini aja, ke chat. Miss nanti kan bisa lihat siapa yang duluan, yang cepat, yang benar begitu.
Baru ada satu, dua. Aduh, tapi nggak komplit jawabannya nih. Mbak Desti, Mbak Nurjana. Yang komplit baru Mbak Yeni sama Mbak Dian. Ya, ini ada persamaannya ada di teks ya. Jadi tinggal dicari sinonim persamaan kata. Okay, time is up. Aku lagi ngetik ya, lagi asik ya. Ntar yang lain gak kebagian loh Mbak. Soal yang lain ntar gak kebagian dibahas ini mereka. Okay. Oh ya, Mbak Ayu, ini kita cari persamaan kata. Kita kan kemarin sudah belajar sinonim. Jadi tadi ada teks 3. Udah kita baca bersama. Jadi yang dari 1 sampai 6 ini adalah kata-kata yang ada sinonimnya dengan kata yang ada di teks. Jadi silakan dicari. Misalnya nomor 1 kontes. Kontes itu coba cek di nomor di teks 3-nya itu sinonimnya apa? Kata-kata yang mana? Kontes itu kan berarti maksudnya sesuatu yang diperlombakan atau dipertandingkan. Kata lain yang bisa menggantikan kontes itu apa? Gitu. Yes, rata-rata sudah memberikan jawaban ya. Yang belum ini Barana belum, Mbak Desti belum lengkap. And then Mbak Muntri tadi belum balik ya. Okay, Mbak Nurjana juga belum. Okay, terpotong ya, aduh. Okay, sudah. Cuman tadi misalnya yang atas. Mbak Umi ada tidak? Oh, Mbak Umi kok tidak ada? Tidak berpartisipasi Mbak Umi. Okay, Mbak Umi, Mbak Yayu.
Ya, nggak apa-apa. Kita kan belajar bersama. Berarti untuk nextnya sudah tahu itu pengalaman. Jadi disebut langsung easy gitu ya. Okay, good. Jadi so far jawabannya rata-rata benar. Sekarang Miss mau tanya dulu sama Mbak Yeni sebagai orang yang pertama memberikan jawaban. Ada kendala nggak untuk sinonim? Apa itu? Well organized. Efficient. Okay. Ada menggunakan kamus nggak untuk cari sinonimnya? Atau langsung lihat di teks aja? Atau memang sudah mengerti kata-kata ini?